kawal terpanggil hidangan buah yang anda ambil. Dia tak bolehlah kita kata kita nak makan grapes, kita makan setangkai besar tu sekali. Itu memang akan menyebabkan anda punya gula naik. Jadi untuk pesakit diabetes, apa yang disarankan adalah untuk ambil 2 hidangan buah sehari. Apa yang dimaksudkan dengan 2 hidangan buah? Ini contohnya dalam satu hari, makan 2 kali sahaja buah-buahan. Dan berapa banyak buah untuk satu hidangan tu bergantung kepada buah-buahan tersebut. Contohnya, satu hidangan buah bersamaan dengan satu biji apple, satu biji orange, satu biji pear. Itu adalah satu hidangan buah. Okay, kalau buah lain, contohnya kurma. Kita nak puasa ni kan, makan kurma. So, satu hidangan buah bersamaan dengan 2/3 biji kurma yang saiznya sederhana. Kemudian, apa lagi buah-buahan untuk satu hidangan? Kalau nak makan jambu batu, kena makan 1/2 biji jambu batu. Anggur dalam 8 biji anggur. Okay, tapi mungkin ada yang makan anggur yang kecil-kecil tu, boleh up to 10-12 biji anggur. Kalau yang nak makan durian, 2 ulas durian tu satu hidangan. Bukan 2 biji durian yang besar eh. Mangga, 1/2 biji mangga. Kadang-kadang kan pergi dekat kedai-kedai, dia ada jual yang dah siap potong tu, lebih kurang 9 cm potongan tu. Satu potong betik, satu potong melon, satu potong tembikai susu, satu potong tembikai. Tu untuk satu hidangan. Pisang, kalau pisang besar, contohnya macam pisang berangan, 1/2 sebab dia besar. Kalau pisang yang comel, contohnya pisang emas, 2 biji. Mangga, makan separuh untuk satu hidangan. 2 hidangan dalam satu hari untuk pesakit kencing manis. Jangan ambil lebih, boleh menyebabkan gula you naik.